Suatu ketika, Peter dan temannya bernama Crystal tengah berada di sebuah dimensi lain. Di sana mereka berhadapan dengan seekor monster besar mengerikan tapi kurus, berkalung dan dipenuhi gelang mirip Dalsim dari Street Fighter. Hampir-hampir monster itu mau mencolek mereka berdua dengan kuku tajamnya. Dengan berani, Peter mendorong tubuh Crystal menjauh dari tempatnya untuk menyelamatkannya. Dan dengan melakukan hal tersebut, Peter terkena serangan yang menembus anunya. Tapi di sela-sela anu, Peter berhasil melepas topeng yang dikenakan monster tersebut. Dan tada, monsternya meleduk dan serpihan ledakannya melayang ke arah Crystal. Lalu seketika bebatuan di sekitar Crystal mulai naik ke udara. Tak lama kemudian, jaring berwarna ungu muncul mengelilinginya, mengubahnya menjadi manusia laba-laba bernama Dream Spider. Mirip dengan Spider-Man, tapi warnanya ungu. Dari sana mereka berdua lantas bekerja sama mengalahkan siluman beruang dan akhirnya berhasil kabur dengan selamat dari dimensi cinta Fitri.